私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。Guys, selamat datang di channel L1S1 Gaming. Dalam segmen cerita NPC ini, saya akan menjelaskan kisah dari para karakter pendukung atau non-playable karakter yang berkesan dari berbagai game. Dan inilah cerita Lady Emma dari game Sekiro. Sama seperti Demon's Souls yang memiliki Maiden in Black, Dark Souls yang memiliki Firekeeper, Bloodborne yang memiliki The Doll, dan Elden Ring yang memiliki Melina. Sekiro juga memiliki sosok karakter Maiden yang bernama Lady Emma. Meski hanya sebagai karakter pendukung, namun Emma memiliki peran yang sangat krusial dalam cerita game Sekiro. Emma merupakan seorang dokter, agen rahasia ganda, pendekar pedang, dan juga seorang ilmuwan. Semua keterampilan Emma itu memiliki andil yang besar dalam proses cerita game Sekiro. Kisah Emma bermula setelah perang pemberontakan Isin. Pada waktu itu, Isin berhasil merebut kembali tanah Asina dari kekuasaan pemerintah Jepang. Perang pemberontakan Isin memberikan dampak yang mengerikan bagi penduduk biasa. Banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat perang brutal tersebut. Beberapa anak yatim piatu korban perang cukup beruntung karena diadopsi oleh orang-orang hebat. Contohnya adalah Genichiro yang diselamatkan oleh klan Asina, Wolf yang diangkat anak oleh All. Selain mereka berdua, ada satu lagi anak yatim piatu yang mendapatkan keberuntungan. Ia adalah seorang gadis kecil yang bernama Emma. Emma kecil diselamatkan orang utan dari ganasnya medan perang. Selanjutnya, orang utan memberikan Emma kepada sahabatnya yaitu Lord Dogen untuk diangkat sebagai anaknya. Dogen merupakan seorang dokter dan juga ilmuwan jenius. Ia merupakan orang yang dekat dengan Isin. Tak hanya itu, Dogen juga sangat dihormati oleh semua teman-teman Isin. Hal ini dikarenakan ilmu dan teman-teman Dogen sangat bermanfaat bagi klan Asina. Sebagai anak angkat Dogen, Emma pun dididik untuk menjadi seorang dokter. Sejak kecil, Emma telah dilatih untuk mempelajari berbagai macam ilmu kedokteran. Berkat hal itu, Emma tumbuh dewasa menjadi seorang dokter yang hebat. Ia pun mulai dikenal di kalangan para petinggi klan Asina sebagai penerus kejeniusan Lord Dogen. Tak hanya belajar ilmu kedokteran, Emma juga sempat belajar teknik berpedang dengan orang utan. Emma merasa sangat berutang budi kepada orang utan karena telah menyelamatkannya sewaktu kecil. Bagaimanapun juga, meski cukup berbakat dalam berpedang, Emma tidak terlalu suka untuk mengasah kemampuannya itu. Emma lebih memilih fokus untuk menekuni ilmu kedokteran seperti yang diajarkan ayahnya. Kemudian suatu waktu, Emma mulai bersahabat dengan calon penerus kekuasaan Asina yaitu Genichiro. Mereka juga bersahabat dengan dua orang pendatang yaitu Lord Takeru dan Lady Tomoe. Mereka berempat kerap menghabiskan waktu bersama. Emma pun sering menemani Genichiro untuk belajar ilmu pedang kepada Lady Tomoe. Melalui persahabatan tersebut, Emma pun menjadi tahu tentang kekuatan keabadian Regent's Heritage. Pada awalnya, Emma takjub dengan kekuatan keabadian milik Lord Takeru tersebut. Namun seiring waktu, Emma melihat langsung kengerian efek samping akibat penggunaan kekuatan Regent's Heritage. Semakin sering Lord Takeru bangkit dari kematian, maka orang-orang di sekitarnya akan tertular sebuah penyakit yang bernama Dragon's Rot. Pada awal kemunculannya, banyak penduduk Asina yang tewas akibat penyakit Dragon's Rot yang belum bisa disembuhkan itu. Mengetahui fakta mengerikan tersebut, Lord Takeru pun langsung depresi. Maka dari itu, Lord Takeru dan Lady Tomoe berusaha mencari berbagai cara untuk memutus kekuatan keabadian. Bahkan Lord Takeru rela jika dirinya harus mati untuk selamanya agar tidak lagi menularkan penyakit Dragon's Rot. Hingga akhirnya Lord Takeru benar-benar mati setelah meminta Lady Tomoe untuk memenggalnya menggunakan pedang Mortal Blade. Lalu akibat penyesalan dan rasa bersalah yang tinggi, Lady Tomoe pun bunuh diri tak lama setelahnya. Tewasnya Lord Takeru dan Lady Tomoe sekaligus menjadi tanda berakhirnya kisah persahabatan empat sekawan. Tak lama setelah itu, Genichiro diangkat menjadi pemimpin klan Asina sehingga ia tidak punya banyak waktu untuk bersendagurau lagi bersama Emma. Emma sendiri diberi tugas untuk menjadi dokter pribadi bagi Isin yang sudah tua. Sebagai seorang dokter, Emma akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Kemudian, Emma menyadari bahwa kematian Lord Takeru merupakan kematian yang sia-sia. Kekuatan Dragon's Heritage berpindah ke orang lain yaitu Pangeran Kuro dari klan Hirata.
Hubungan Pangeran Kuro dengan Lotakeru tidak dijelaskan secara pasti. Ada yang berpendapat mereka merupakan keluarga, ada yang berpendapat mereka tak punya hubungan darah. Yang jelas, sekarang Pangeran Kuro bagaikan titisan dari Lotakeru. Kekuatan keabadian mengalir di setiap darah di tubuhnya. Mungkin saat ini Pangeran Kuro belum perlu menggunakan kekuatan tersebut. Tetapi suatu saat nanti, jika Pangeran Kuro menggunakan kekuatan keabadian, maka ada risiko besar terjadinya penularan penyakit Dragon's Rod. Emma yang sudah bertambah bijak pun mulai mendedikasikan dirinya untuk meneliti Dragon's Rod di sela-sela waktu rehatnya. Sebagai seorang dokter pada masa itu, menemukan obat penyembuh penyakit Dragon's Rod merupakan sebuah pencapaian paling hebat. Isin melihat Emma sebagai seorang wanita kuat dan bertanggung jawab. Lama-kelamaan, Isin mulai menganggap Emma sebagai keluarganya sendiri. Pada waktu itu, nasib ayah angkat Emma yakni Lord Dogen tidak diketahui. Kemungkinan besar Lord Dogen sudah tewas dengan damai karena usia. Isin mengerti tekad Emma yang ingin menjadi dokter hebat seperti ayahnya. Namun Isin memperingatkan Emma bahwa ada bahaya besar yang terus bersemayam di dalam klan Asina. Bahaya itu adalah sosok iblis yang bernama Sura yang selalu haus darah manusia. Emma sendiri pernah menyaksikan langsung betapa mengerikannya kebangkitan Sura yang memporak-porandakan Asina. Maka dari itu, Isin menyuruh Emma untuk mengasah kemampuan berpedangnya lagi sebagai bentuk tindakan jaga-jaga jika suatu saat Sura muncul kembali. Isin sendirilah yang akan melatih Emma hingga ia benar-benar mahir. Melalui didikan keras Isin, Emma pun bisa mengeluarkan bakatnya. Dan berkat keanggunannya dalam mengayunkan pedang, di kalangan klan Asina sendiri Emma mendapat julukan The Gentle Blade yang berarti si pedang lembut. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1R1 Gaming. Dan buat kalian yang ingin memberi dukungan secara langsung buat perkembangan channel ini, sekarang YouTube telah menyediakan fitur donasi langsung yang disebut Super Thanks. Silahkan kalau ingin mencoba ya guys, apapun bentuk dukungan kalian akan sangat berarti bagi channel ini. Beberapa tahun kemudian, Emma menjalankan tugas yang cukup berat yaitu sebagai seorang agen ganda. Emma menjadi agen rahasia Isin untuk menghentikan kekuasaan Genichiro. Hal ini dikarenakan Isin tak senang akan metode yang dilakukan Genichiro untuk mempertahankan klan Asina dari serangan pemerintah Jepang. Genichiro beralih ke berbagai penelitian keabadian termasuk juga dengan cara menculik Pangeran Kuro. Penculikan Pangeran Kuro demi kekuatan Regent's Heritage-nya menurut Isin sama sekali tidak terhormat. Untuk menghindari perang saudara, Isin pun mengutus Emma. Di lain pihak, Emma juga harus selalu melaporkan perkembangan kondisi kesehatan Isin kepada Genichiro. Dengan begitu, dapat dikatakan Emma menjalankan tugas sebagai seorang agen ganda. Untuk menghentikan Genichiro, Emma diperintahkan untuk mencari tahu keberadaan Shinobi pengawal Pangeran Kuro yang terkenal hebat. Ia merupakan anak dari Owl yang bernama Wolf. Setelah menemukannya, Emma memberikan sebuah surat yang berisi petunjuk keberadaan Pangeran Kuro. Berkat surat dari Emma itu, Wolf dapat kembali bertemu tuannya setelah terpisah selama 3 tahun lamanya. Shinobi, mezamete kudasai. あなたの主のために。 Akan tetapi, sewaktu Wolf dan Pangeran Kuro hendak melarikan diri, Genichiro berhasil menghadang. Dalam pertarungan dua pendekar pedang hebat itu pun, Wolf tewas di tangan Genichiro. Setelah itu, Genichiro membawa Pangeran Kuro ke Asina Castle dan memerintahkan Emma untuk menemani sang pangeran. Emma yang mengetahui rencananya gagal langsung menghubungi orang utan untuk meminta bantuan. Orang utan pun tak berpikir dua kali untuk membantu Emma. Ia segera pergi untuk mencari mayat Wolf dan membawanya ke kuil. Di sebuah kuil yang terbengkalai, orang utan yang kini dikenal sebagai sculptor itu pun merawat jasad Wolf. Ia mengganti tangan Wolf yang putus dengan tangan prostetik buatan Lord Dogen. Tak lama kemudian, Wolf bangkit dari kematian karena darahnya telah dialiri kekuatan keabadian oleh Pangeran Kuro. Orang utan segera mengabari Emma akan peristiwa luar biasa itu. Lalu Emma pun segera datang ke kuil melalui sebuah jalur rahasia dari Asina Castle. Emma mengenalkan dirinya sebagai seorang dokter yang akan membantu Wolf untuk menyelamatkan Pangeran Kuro. Emma to iimasu.
猿お方に仕えるクスシです。猿お方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。うん、信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クスシとして助けとなりましょう。 Semua itu merupakan perintah langsung dari tuannya Emma Layani. Saat itu Emma belum memberitahukan kepada Wolf siapa tuannya yang sebenarnya. Kemudian Emma memberikan salah satu temuannya yang disebut Healing Gourd kepada Wolf. Kendi yang berisi ramuan obat-obatan itu bisa dengan cepat menyembuhkan berbagai macam luka yang diderita Wolf. Berkat semua bantuan Emma itu, pada akhirnya Wolf berhasil tiba di Asina Castle. Di sanalah ia kembali bertarung melawan Genichiro agar bisa menyelamatkan Pangeran Kuro. Setelah Genichiro kalah, barulah Emma memberitahukan identitas tuannya yang tak lain adalah Isin Asina. Isin tak ingin cucunya menggunakan kekuatan Regent's Heritage untuk keperluan militer. Maka dari itu, Emma diperintahkan untuk membantu Wolf dan Pangeran Kuro dengan apapun yang ia bisa. Meski telah berhasil menyelesaikan misinya, Emma memutuskan untuk tetap menemani Pangeran Kuro. Emma menjadi bersimpati terhadap Pangeran Kuro. Ketika melihatnya, Emma menjadi teringat akan sahabatnya dulu, yaitu Lord Takeru. Emma kagum terhadap sikap Pangeran Kuro yang begitu dewasa meski memegang beban yang sangat besar. Dan ironisnya, sama seperti Lord Takeru, Pangeran Kuro juga ingin memutus kekuatan keabadian demi keselamatan orang banyak. Betapa terkejutnya Emma setelah mendengarnya langsung dari mulut sang pangeran. Emma paham betul jika melakukan ritual tersebut, maka Pangeran Kuro akan tewas untuk selamanya. Dari sini kita dapat melihat akhir kisah Emma jika player memilih Sura Ending. Begitu kembali dari pencarian jalan menuju Divine Realm, Wolf dikejutkan dengan kemunculan ayahnya di Asina Castle. Ternyata Owl telah memalsukan kematiannya saat terjadi penyerbuan bandit di Hirata Estate. Owl datang untuk mengambil kekuatan keabadian milik Pangeran Kuro. Maka dari itu, Owl menagih sumpah Shinobi yang pernah diutarakan oleh Wolf. Dalam sumpah itu, Wolf akan mengutamakan perintah ayahnya daripada perintah tuannya sekalipun. Mengetahui Pangeran Kuro dalam bahaya, Emma langsung maju untuk melindunginya. Emma pun menghunuskan pedangnya untuk menghentikan Wolf yang mulai haus darah. Owl sendiri memilih tidak melawan Emma karena rasa hormatnya terhadap mendiang Lord Dogen. Owl mempercayakan sepenuhnya pertarungan tersebut kepada Wolf. なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。Meski tahu Wolf jauh lebih kuat darinya, Emma sama sekali tak gentar. Ia tetap melawan demi bisa melindungi Pangeran Kuro. Pada akhirnya, Emma the Gentle Blade pun harus tewas secara mengenaskan oleh tebasan pedang Wolf. Sebuah akhir yang sangat tragis bagi sosok baik hati dan pemberani seperti Emma. Shura, nobanashi ni wa dekinu. Huh?
Sementara itu, jika player tak memilih surat ending, kisah Emma masih akan berlanjut hingga 3 ending lainnya. Jika Wolf memilih tetap setia terhadap Pangeran Kuro, maka Wolf akan membunuh ayahnya sendiri. Tindakan itulah yang membuat Emma semakin percaya terhadap Wolf. Emma pun memberikan pilihan alternatif kepada Wolf jika tak ingin Pangeran Kuro mati. Sebagai wujud simpatinya terhadap Pangeran Kuro, diam-diam Emma bersekongkol dengan Wolf tanpa sepengetahuan sang pangeran. Setelah mendapatkan semua informasi dari Emma, Wolf pun memilih untuk mengupayakan keselamatan Pangeran Kuro. Sepengetahuan Emma, Lord Takeru dan Lady Tomoe pernah melakukan berbagai penelitian mengenai pemutusan keabadian. Salah satu penelitian mereka adalah mengenai sebuah ritual yang disebut Purification. Dipercaya dengan melakukan ritual tersebut, kekuatan Regent's Heritage dapat dilenyapkan. Untuk melakukan ritual Purification dibutuhkan sebuah bahan yang disebut Aromatic Branch, yakni sebuah tangkai kering yang berasal dari suatu pohon bunga sakura di The Fine Realm. Akan tetapi menurut Emma, Aromatic Branch tersebutlah lama dicuri oleh All. Dan dengan tewasnya All, maka Aromatic Branch tersebut juga ikut lenyap. Kemudian Emma mengajak Wolf untuk pergi ke kuil orang utan. Di sanalah mereka meminta petunjuk sang pemahat patung itu. Menurut orang utan, mereka masih bisa mendapatkan Aromatic Branch dengan menjelajahi ruang dan waktu di dalam ingatan Wolf. Di sana juga, Wolf tak sengaja mendengar percakapan empat mata Emma dengan orang utan. Jika ingin melakukan ritual Purification, maka Wolf harus mati demi Pangeran Kuro tetap hidup. Meski sudah diperingatkan Emma, Wolf tetap teguh dengan pendiriannya untuk menyelamatkan Pangeran Kuro. Ia pun segera pergi ke masa lalu melalui sebuah ritual yang diajarkan oleh orang utan. Beberapa waktu kemudian, Wolf pun kembali setelah berhasil mendapatkan Aromatic Branch. Namun ia melihat orang utan yang sedang sakit akibat Dragon's Rod. Rupanya, Wolf yang sering bangkit dari kematian karena bertarung terus-menerus mengakibatkan terjadinya penularan penyakit Dragon's Rod. Untuk saat ini, Emma akan merawat orang utan. Namun, ia juga meminta Wolf untuk membawakan beberapa sampel darah dari para penderita penyakit Dragon's Rod lainnya. Emma akan berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit Dragon's Rod. Sesuai didikan ayahnya, Emma harus mengabdikan diri demi keselamatan orang banyak. Beberapa waktu kemudian, Wolf berhasil mendapatkan sampel darah para penderita Dragon's Rod. Emma tak menyia-nyiakannya dengan langsung meneliti beberapa sampel darah tersebut. Usaha keras Emma tanpa henti itu pun akhirnya membuahkan hasil. Tak hanya bisa menyembuhkan orang utan, Emma berhasil membuat obat untuk menyembuhkan semua orang yang terkena penyakit Dragon's Rod. Baik Wolf, Pangeran Kuro maupun orang utan sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Emma. Pencapaian Emma itu merupakan sesuatu yang luar biasa hebat yang bahkan Lord Dogen pun tak bisa mendapatkannya. Kemudian di saat Wolf sedang pergi mencari Dragon Steel ke alam para dewa, Asina pun diserang oleh pemerintah Jepang. Isin mencoba mengangkat kembali pedangnya dan melawan para penyerang. Akan tetapi, Isin dikalahkan oleh Usia. Ia meninggal terlebih dahulu sebelum sempat menebaskan pedangnya. Emma terlihat begitu meratapi kematian tuannya tersebut. Akibat terlarut dalam kesedihan, Emma sampai tak bisa berbuat banyak ketika Genichiro kembali menculik Pangeran Kuro. Ketika Wolf kembali ke Asina Castle pun, Emma terlihat masih berada di samping jasad Isin. Karena belum bisa meninggalkan jasad Isin, Emma kembali meminta tolong kepada Wolf untuk segera menyelamatkan Pangeran Kuro dari tangan Genichiro. Setelah itu pun, kita bisa melihat akhir kisah Emma dalam game ini. Pada Immortal Severance Ending, Wolf akan mematuhi perintah Pangeran Kuro. Wolf melakukan tugas berat, yaitu membunuh tuannya sendiri menggunakan pedang Mortal Blade. Akibat tindakannya tersebut, Wolf pun selalu diselimuti penyesalan seumur hidupnya. Wolf kini tinggal di kuil yang terbengkalai, menggantikan orang utan yang telah tewas akibat berubah menjadi Demon of Hatred. Suatu hari, Emma datang untuk mengunjungi Wolf. Ia membawa tangan prostetik buatan Lord Dogen yang sebelumnya dibuang oleh Wolf. Emma mengembalikan tangan prostetik itu kepada Wolf. Karena Emma percaya suatu saat nanti akan muncul seorang shinobi yang membutuhkan kekuatan tangan prostetik tersebut. Kore wa yahari anata ga motteite kudasai. また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。
Sedangkan pada Purification Ending, Wolf melakukan sebuah ritual sesuai petunjuk dari Emma. Ia memurnikan darah Pangeran Kuro agar terbebas dari kekuatan Dragon's Heritage. Setelah itu, untuk benar-benar menghapuskan kekuatan keabadian, Wolf pun melakukan bunuh diri. Dengan gagah berani, Wolf memenggal kepalanya sendiri menggunakan pedang Mortal Blade. Beberapa hari setelahnya, Emma terlihat sedang berdoa di depan makam Wolf. Kemudian Pangeran Kuro pun menyusulnya. Meski sangat sedih setelah ditinggal oleh Wolf, Pangeran Kuro bersumpah untuk hidup sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan kehidupan dan kebebasannya yang sekarang merupakan hadiah terakhir dari shinobinya yang sangat setia. Tak lupa, Pangeran Kuro juga berterima kasih kepada Emma. Pangeran Kuro bisa melewati semua permasalahan yang ada, tak lain berkat bantuan dan pertolongan yang tulus dari Emma. Sekian cerita Lady Emma dari game Sekiro. Silahkan beri tanggapan teman-teman di kolom komentar. Silahkan like kalau suka sama video ini atau dislike jika tidak suka sama video ini. Serta jangan lupa share dan subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Watashi mo hito toshite kenmei ni iki. Soshite shinou to omoimasu. わが忍びがそうしてくれたように、エマ殿にもお世話になりました。